sahabat semua, video kali ini tentang video single disc sederhana ini bisa musik YouTube di mobil sahabat semua, hanya dengan satu alat nanti nyambung ke flashdisk dan AUX. Jadi sahabat semua, untuk audionya itu single disc itu minimal ada USB sama AUX ini sahabat semua. Jadi nanti koneksinya di sini sahabat semua. Oke, untuk lebih jelasnya sahabat semua simak videonya sampai akhir sahabat semua. Oke, sahabat semua, pertama kita siapkan USB atau flashdisk nih sahabat semua, tapi ini udah flashdisk yang upgrade Bluetooth sahabat semua, meskipun sama halnya dengan yang flashdisk umum, tapi ini udah upgrade yang Bluetooth sahabat semua. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu kita siapkan jack ini sahabat semua nih. Ini jack untuk fungsinya nanti kita colokin di AUX larynya yang ada di perangkat head unit single disc ini sahabat semua. Kita hidupin dulu sahabat semua. Oke, normal, sip. Oke, volume 31 aja cukup nih sahabat semua. Ini flashdisk ya, flashdisk cuman harga sekisaran ya sampai 50.000 sahabat semua kurang lebih. Jadi nggak mahal nih sahabat semua, banyak di counter-counter. Nah, flashdisk ini di belakangnya ini ada colokan untuk jack AUX larynya sahabat semua. Nah, ini nanti jacknya ini kita masukin, dicolokin di belakangnya flashdisk ini. Dan jack ini dicolokin nanti di perangkat head unit single disc-nya nih sahabat semua, yang udah ada tulisan AUX di head unitnya. Dan untuk flashdisk-nya kita colokin di flashdisk, colokan flashdisk yang udah tersedia di head unit single-nya sahabat semua. Nah, nanti di sini kalau manual kita pindahkan ke setelan AUX, ataupun nanti kalau udah tersambung dengan handphone nanti ini bisa keluar AUX-nya ini sahabat semua, meskipun tanpa kita pindahin ke setelan AUX-nya. Nah, ini modelnya kayak gini sahabat semua. Jadi flashdisk-nya di atasnya yang colokan jack AUX larynya di bawahnya nih sahabat semua. Kita firing untuk mencari Bluetooth yang terpasang. Nah, di sini udah terhubung dengan Bluetooth perangkat single disc BT163. Nah, ini udah tersambung sahabat semua. Kita tes musiknya sahabat semua di YouTube. Di YouTube nih sahabat semua. Oke, kita cari musik DJ. Nah, ini kita tes dengan musik DJ nih sahabat semua. DJ terbaru 2020. Nah, oke, udah tersambung musiknya nih sahabat semua. Jadi kita bisa mainkan YouTube untuk musiknya masuk ke output suara speaker yang ada di head unit single disc ini sahabat semua. Ini kita tes musiknya ya sahabat semua. Oke, volume 40. Oke. Cukup mudah sahabat semua untuk mencoba sendiri, praktek sendiri hanya dengan menggunakan flashdisk sama AUX-nya. Oke? Terima kasih. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video channel saya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Semoga dipanjang umur, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.